Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Risk Blog. Hari ini, terjawablah desah-desus siapakah presiden baru KFA dan naik presiden KFA. Perkara ini telah terjawab apabila berlakunya EGM KFA pagi tadi di Wisma Darul Aman. Menteri Besar Kedah telah dilantik sebagai presiden baru KFA dan Tuan Haji Radhi Makdin dilantik sebagai naik presiden setelah beliau menang tanpa bertanding. Reaksi dari penyokong pasukan Kedah di atas pelantikan ini, ada yang menyokong, ada yang lekeh dan ada yang tidak kisah siapa jua yang memimpin KFA. Yang dia inginkan hanyalah pasukan Kedah berada di kemenangan dan berada di kedudukan yang dihormati di Malaysia. Bagi yang tidak menyokong dan memperlekeh, mempersoalkan bolehkah lebay buat kerja, dan ada yang menyatakan mereka tidak mahu politik dilibatkan di dalam arena bola sepak, tetapi tidakkah mereka sedar bahawa presiden yang lalu juga adalah orang politik, naik presiden yang lalu adalah orang politik dan setiap usaha kehormat yang lalu juga adalah orang politik. Aku tak mau cakap panjang, mari kita tengok ucapan sulung Tuan Haji Radhi bin Makdin setelah dilantik sebagai naik presiden KFA. Dan selepasnya kita akan melihat ucapan daripada presiden KFA yang baru ataupun sidang media presiden KFA yang baru. Jom kita tengok. Saya tak mau nak ulas banyak lah. Maknanya hari pertama saya selepas hampir 7 tahun saya tak ada bersama dengan tuan-tuan. Kalau ada pun saya ingat tuan-tuan tengok saya di Padang lah. So hari ni saya berada dalam bilik ni. Jadi saya ucap terima kasih atas pelantikan dan saya harap ini satu, mungkin satu sumbangan semula saya kepada KFA, dan saya harap sokongan daripada tuan-tuan tu amat perlulah. Dan jadi atas permintaan tuan-tuan dan kawan-kawan kita, dan yang pastinya saya rasa kita nak tengok Kedah kembali ke track yang kita hendak, dan di samping kita nak tengoklah penyelesaian yang berlaku dalam KFA ini dapat diselesaikan dengan eloklah. Dan kita rasa kita teringin nak bawa balik Piala Malaysia ke Kedah balik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbalan presiden dan naik presiden seluruh ahli tanggung saya eksekutif KFA, tuan-tuan kawan yang di kasih sekalian, terima sekali saya ucap terima kasih kepada ahli gabungan yang telah memberi kepercayaan untuk melanjutkan tradisi Tentang Bola Sepak Kedah ni untuk melantik presiden pun secara tradisi juga lah. Jadi MB ni kena jadi presiden KFA. Yang kedua, saya telah buat ucapan yang tuan-tuan dapat ikuti juga tadi. Itulah apa yang saya nak cakapkan pada hari ini. Yang ketiga, semua orang faham bahawa kita sedang menghadapi banyak cabaran, bukan saja tentang ekonomi, juga sukan. Dan ada norma-norma baru dalam industri sukan yang kita kena patuhi, kena laksanakan. Saya ingat dengan bantuan sokongan daripada Datang Kuasa Eksekutif, Timbalan Presiden dan Presiden dan seluruh Datang Kuasa Eksekutif yang lama, kebanyakannya orang-orang lama dalam KFA ini dapat membantu saya dan KFA untuk meletakkan kembali KFA dan sukan bola sepak Kedah ini di kemuncak pencapaian kita dalam sukan bola sepak. Yang kedua, kita akan cuba untuk selesaikan semua masalah yang membelenggu satuan ini sejak sekian lama, terutamanya beberapa masalah kebelakangan ini berkaitan dengan kewangan. Saya ucap terima kasih kepada semua penaja yang telah memberi sokongan kepada KFA selama ini, dan saya amat berharap bahawa syarikat-syarikat yang menjadi penaja kita tidak berputus asa untuk teruskan memberi sokongan kepada pasukan Kedah, dan lebih banyak lagi syarikat-syarikat orang perseorangan yang mencintai sukan bola sepak, khususnya pasukan Kedah, untuk tampil menghulurkan sokongan kewangan
sokongan moral khususnya penajaan kepada pasukan Kedah pada sesi ini dan sesi-sesi yang akan datang. Kita bersedia untuk berunding dengan semua pihak yang sudi untuk memberi kerjasama kepada KFA. Apa saja yang boleh kita tawarkan, apa saja kemudahan-kemudahan yang kita ada, apa saja kehendak-kehendak yang boleh kita pertimbangkan, akan kita pertimbangkan untuk memberi ruang kepada para penaja untuk terlibat dalam pasukan KFA. InsyaAllah semua pasukan yang ada ini, khususnya jawatan kuasa eksekutif KFA, akan bekerja keras untuk mengatasi semua cabaran yang akan datang. Saya ucap terima kasih di atas kejayaan ini dan mohon kerjasama pihak semua pihak untuk terus kekal bersemangat untuk membawa sukan bola sepak Kedah ke mercu kejayaan pada sesi ini. Sekian. Baik, kita telah ikuti ucapan daripada Presiden dengan menyatakan akan cuba untuk menyelesaikan masalah berbangkit di dalam Persatuan Bola Sepak Kedah, terutama sekali melibatkan urusan keuangan. Semoga barisan kepimpinan yang baru KFA ini berjaya menyelesaikan masalah Persatuan Bola Sepak Kedah sekaligus melonjakkan prestasi dan meletakkan pasukan Kedah pada tahap yang lebih baik dan disanjung sebagai sebuah pasukan yang berwibawa di dalam Liga Malaysia. Hingga jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih kepada yang menonton. Sekian, bye-bye.